ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Terus kalau kita bersunat, ada hari-hari yang dimuliakan Allah. Bahkan ada jam-jam yang lebih diutamakan, dimuliakan, diangkat oleh Allah, dimuliakan. Wa min hadhil ashhuru, di antara bulan-bulan tersebut yang didahulukan, diutamakan oleh Allah, allati faddalaha Allahu tabaraka wa ta'ala, yang Allah utamakan, Allah istimewakan, yang diistimewakan oleh Allah yang maha tinggi, tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, adalah syahrul ramadhan, bulan Ramadhan. Faddalahu, maka sesungguhnya Allah telah memuliakan bulan Ramadhan ala sa'iril ashuri, di antara bulan-bulan yang lainnya. Bifadda'ila wa khasa'isa, dengan bermacam-macam keutamaan dan kekhususan. Faqad sahha, dan sungguh telah benar. Telah benar. Disebutkan fi sunnati, di dalam satu hadis, anna nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, sa'idan naik al mimbar, ke atas mimbar, wa qala, dan nabi mengucapkan kalimat amin amin amin. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, sa'ida bunyinya begini, sa'idan naik Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, nabi naik mimbar, dan mimbar bertangga. Tiga tangga, ada tiga tangga. Satu, dua, tiga. Falamma raqa, tatkala nabi naik ke atabatan satu tangga mimbar. Qala, nabi berucap, amin, amin. Thumma raqa, kemudian nabi naik lagi ukhra, ke tangga berikutnya, ke anak tangga berikutnya. Faqala amin, kemudian nabi menjawab amin. Nabi mengucapkan amin. Tumaraqa atabatan thalithatan, kemudian nabi naik ke anak tangga yang ketiga. Faqala, nabi mengucapkan amin. Amin lagi, yang artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadi amin itu artinya doa, kabulkan doa kami. Amin ay istajib du'ai. Kila, para sahabat Nabi bertanya, kila ditanyakan kepada Rasulullah, kila. Maksudnya, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sungguhnya engkau, so'idta al-mimbar, engkau naik mimbar. Jadi setelah selesai khutbah, baru tanya, ya Rasulullah, anda naik mimbar tadi. Qulta, kemudian engkau berucap, amin, 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 tiga kali. Apakah gerangan yang menjadikan engkau mengucapkan itu, ya Rasulullah? Ada apa? Faqala, baginda Nabi menjawab, inna Jibrila, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihi salam, atani, telah datang kepadaku. Faqala, dan berkata, mengkhabarkan berita, man adraka syahra ramadana, barang siapa menemukan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata kok belum diampuni dosanya, fatakhala an-nar, akhirnya masuk neraka dia. Kok ada orang ketemu Ramadan masih saja enggak diampuni dosanya dan masih neraka, fa'abadallah, maka sungguh semoga Allah menjadikan dia celaka. Maksudnya gini, ada orang memasuki bulan Ramadan, kok tidak mengambil sebab-sebab. Ada orang masuk bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan bulan pengampunan. Bulan Allah bagi-bagikan pengampunan. Bulan diskon. Lah kok enggak ngambil diskon? Celakalah dia. Gambarannya begitu. Ini bulan mulia, bulan Ramadan, kok tidak ada kerinduan untuk beribadah, meningkatkan kualitas, maka ab'adahullah, celaka dia. Qul, katakan oleh Muhammad, amin. Nabi mengatakan amin. Kenapa? Karena sanjungan ini macam menyanjung. Bulan Ramadan. Ibaratnya begini. Ini ada orang katanya pada butuh kepada barang dagangan, beras, minyak goreng. Ada orang kaya raya membuka tokonya, tolong ada diskon, beli murah. Bahkan yang enggak punya boleh ngambil. Lah kok ngambil? Bodohlah dia. Gitu loh.
benar gitu. Kurang lebihnya begitu. Ini ada diskon besar-besaran dari Allah bulan Ramadan. Kok masih saja dia tidak diampuni? Aba'adahullah. Terkutuk dia, terjauhkan dari rahmat Allah. Fakultu amin. Lalu aku mengikuti amin. Waman adraka abawaihi. Barang siapa yang bisa menemukan kedua orang tuanya. Dengar wahai anak. Yang menemukan kedua orang tuanya. Au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Falam yabirrahuma, lalu dia tidak berusaha untuk berbakti pada keduanya. Famata, kemudian dia mati. Fatakhalan nar, masuk neraka. Fa'abadahullah, celakalah dia. Maknanya apa? Ada surga di dalam rumahmu. Ada pintu surga di dalam rumahmu kau tinggalkan. Yaitu ibunda dan ayahandamu. Disia-siakan begitu saja. Tidak ada kerinduan untuk berbakti. Bahkan mungkin kerjanya merepotkan saja. Merepotkan orang tua itu bermacam-macam ya. Tidak peduli dengan urusan orang tua. Masya Allah. Menyiksa orang tua. Durhaka halus. Memberatkan orang tua dengan permintaan-permintaannya. Na'udzubillah, sehingga orang tua yang namanya orang tua selalu menyambut permintaan anak dengan kasih dan sayang. Namun seorang anak meminta dengan tanpa perasaan, tidak seimbang. Seharusnya orang tua kita memandang kita dengan kasih, kalau kita minta juga dengan kasih. Don. Pakai tenggang rasa dong, pakai rasa dong. Menghidupkan rasa mengabdi, menghidupkan rasa berbakti, agar kita selamat. Lah ini orang menemukan orang tuanya enggak ada rindu untuk berbakti. Tidak ada kemauan untuk berbakti. Maka masuk neraka. Celakalah dia. Kul amin, katakan wahai Muhammad amin. Lalu Nabi kata, fakultu amin. Nabi mengamini. Masih bang orang enggak benar itu. Kemudian waman dzukirtu indahu, yang ketiga adalah man dzukirta indahu. Jika ada orang yang mendengar namamu disebut wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril ngomong ke Rasul, "Idza dzukirta indahu." Kalau namamu disebut di hadapan satu orang. "Falam yusalli 'alaika," lalu tidak menyambut dengan selawat kepadamu. "Famata," kemudian dia meninggal. Atau khalan nar, kemudian masuk neraka. "Fa'abadahullahu," celakalah dia. Adapun ini penafsirannya panjang sekali. Apakah sholawat menjadi sebuah kewajiban? Kan tidak wajib, kenapa masuk neraka kan begitu. Akan tapi para ulama memandang lebih jauh. Karena apa? Kunci untuk kita bisa benar-benar menjalankan syariat dengan benar adalah membangun cinta dengan sahibus syariati, pembawa syariat. Semakin kuat ikatan kita dengan pembawa syariat, maka semakin hebat di dalam kita menjalankan syariat. Dan cinta adanya di dalam hati. Akan tapi itu akan menjadikan pendengaran kita khusyuk, mata kita sejuk. Perilaku kita lembut. Sehingga spontan, mungkin ada satu orang yang sangat mencintai anaknya. Namanya Ahmad misalnya. Ahmad Ghazali misalnya. Di saat orang menyebut nama anaknya, dia langsung mustahil gak noleh. Dia anak yang sangat dicintainya. Akan terperanjat tiba-tiba, oh nama anakku disebut. Karena ada cinta. Tapi kalau sudah gak cinta atau gak nyambung, gak ingat. Ya enggak. Wah, kemudian nama baginda ini siapa? Bukan main-main ini. Bukan orang biasa. Bagaimana seseorang disebut nama baginda kalau tidak ada bergetar hatinya atau tidak. Terpesona dia. Berarti memang tidak sambung hatinya kepada baginda.
disebut namanya. Berarti selama ini mungkin tidak pernah hadir di dalam renungannya yang panjang tentang siapa baginda. Tidak menyadari tentang jasa beliau yang sangat agung. Kebesaran beliau, kemuliaan beliau, dan siapa beliau. Jadi kalau orang tidak mengerti tentang siapa beliau, kebesaran beliau, ya itulah. Dia tidak akan beruntung. Menjalankan syariat pun adalah hanya karena lingkungan. Bukan karena sambung hati dengan baginda. Dan orang yang sambung hati dengan serius kepada baginda spontan. Di saat disebut nama baginda, dia tidak akan diam. Karena begitu agungnya jasa Nabi, maka dia pun ingin membalas jasanya. Untuk menyambung hati dengan Nabi. Boleh kita katakan membalas budi Nabi, jaya jasa Nabi, kebaikan Nabi dan sebagainya. Biarpun Nabi tidak perlu dengan itu semuanya. Akan tapi hendaknya kita melakukan. Apa itu? Berselawat kepada baginda. Hadiah istimewa untuk Rasulullah. Hadiah membawa hadiah. Lalu kita berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Nabi Muhammad. Maka pastikan di saat disebut nama Nabi, hadir dong. Nabi di pikir kita, di pikiran kita, di mata hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi berselawat adalah paling mudah. Nah kok disebut baginda diam saja? Maka pastikan mulai saat ini. Jangan mendengar nama beliau disebut kecuali Anda berselawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam riwayat Al-Bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Si pelit itu adalah si dia yang mendengar namaku disebut tapi tidak berselawat kepadaku. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat wal Baihaqi fi Syu'ab al-Iman fi Syu'ab. Di sini keterangannya laqad bada Jibril, Nabi malaikat Jibril waktu mengkhabarkan berita penting, malaikat Jibril memulai dari mana? Di syahri Ramadan, bulan Ramadan yang disebut. Qabla birril walidain, sebelum menyebut tentang berbakti kepada orang tua. Wa birrul walidain, sementara kita tahu berbakti kepada orang tua adalah min a'dhamil qurbati, paling agungnya ibadah. Di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Paling agungnya ibadah. Kemudian wa dzikruhu qabla salati 'alan nabi, dan juga ini di syahr Ramadan, tidak harus di syahr Ramadan, tidak perlu dihadirkan. A'dhamil qurbat, umuman di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Wa dzikruhu, dan disebutkannya bulan Ramadan qabla salati 'alan nabi, sebelum selawat kepada Rasulullah. Wassalatu ala nabi, sementara yang namanya salawat kepada baginda Nabi termasuk min afdhalil qurbati, termasuk paling utamanya ibadah. La siyama fi Ramadhana, apalagi di bulan Ramadan yang dilipat gandakan semua ibadah, semua pahala ibadah. Uthabata aidan, dan telah tetap riwayat, telah benar riwayat thabat aidan juga fi sunnati, dalam satu hadis. Anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW, qala, Nabi bersabda, raghima anfu rajulin, celakalah seseorang. Raghima anfu itu adalah kalimat untuk menyatakan seseorang itu adalah enggak beruntung. Kalau raghima anfu itu adalah nyungsep hidungnya ke tanah. Raghima anfu rajulin itu adalah tanah hidungnya, nyungsep hidung kan tempat di atas. Lah kok jadi nyungsep di tanah, itu celaka. Rohima angfu rajulin, nyungsep ke tanah hidung seseorang. Nah ini hidung di sini, maksudnya celakalah orang
dakhala alaihi ramadhanu, telah masuk kepadanya bulan Ramadan, thumman salakha, sampai keluar, qabla yufar lahu, sebelum diampuni dosanya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan adanya berita semacam ini, Ramadan didahulukan penyebutannya sebelum birrul walidaini dan salawat. Dan juga hadis terakhir yang baru kita sebutkan, itu semua menunjukkan wa makana kadzalika, tidak akan seperti itu kisah penyebutannya illa li syarafi Ramadan wa fadlihi, kecuali karena keutamaan kemuliaan Ramadan dan fadlihi, dan keutamaan bulan Ramadan.